Hai semuanya, hari ini hari Sabtu dan aku mau ke pasar belanja sedikit. Harga beras lagi naik, jadi aku beli 15 dirham aja, nggak sampai sekilo ini. Lalu beli setengah kilo pasta fusilli 6 dirham, ini harga pastanya tetap sama. Siang ini aku mau masak nasi kunyit buncis, ini aku tambahkan minyak zaitun, lalu aku tambahkan beras dan juga air, aduk sampai merata. Alhamdulillah nasi kunyit buncis sudah matang. Makan siang hari Sabtu, nasi kunyit buncis dan mini sarden goreng. Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian makan siang dengan baik ya di sana. Ini alhamdulillah aku makan siang lagi dengan suami. Sebenarnya ada anak, cuma dia sudah makan siang dengan pancake dan minum susu. Dia nggak mau gabung makan siang bersama kita. Selamat makan semuanya. Hari-hari ini akhir musim buah anggur di Maroko. Jadi buah anggur ini buah musiman, hanya ada pada saat akhir musim panas. Hari Minggu aku lagi mengukus ubi. Mengukus ubi kurang lebih 30 menit. Makan siang hari Minggu, ubi kukus, telur rebus, kasher, dan salad tomat dan lobak. Minggu siang ini alhamdulillah kita makan siang bertiga lagi. Aku kangen ubi kukus, makanan zaman dulu, sebagai pengganti nasi. Kalau kalian punya lobak dan bingung mau dimasak apa, buat aja salad tomat dan lobak. Bumbu salad tomat dan lobak yaitu garam, cuka apel, merica atau lada hitam, dan terakhir madu. Selamat makan semuanya. Setelah asar, kita jalan-jalan ke alun-alun kota karena Yasir mau main bola di sana. Setelah anak main bola dengan babanya, lalu minta dibelikan sup bekicot atau babush. Supnya ini sangat khas sekali dan strong. Harga per porsi 5 dirham. Lalu aku beli kue churros 3 dirham aja. Pingin banget makan jajanan ini. Hari Senin menumis lobak paru dan buncis untuk memasak pasta. Lalu aku tambahkan pasta tomat, air kaldu ayam, dan ayam suwir. Terakhir aku masukkan pasta fusilli. Ini nama pastanya fusilli ya, sesuai nama Italianya. Makan siang hari Senin, makan sepiring bertiga, tradisi Maroko. Hai semuanya, bagi kalian yang baru kenal channelku Aisyah Devi Official di Maroko, aku ucapkan salam kenal ya buat kalian semua. Beginilah tradisi Maroko, makannya itu sepiring bertiga, berempat sesuai dengan anggota keluarganya. Selamat makan semuanya. Hari Selasa, aku masak nasi daun kelor, aku tambahkan garam secukupnya, minyak zaitun, dan daun salam Indonesia supaya wangi nasinya. Makan siang hari Selasa, nasi daun kelor, telur dadar, dan minuman gulas, segar. Hari ini mood masak aku nggak begitu bagus ya, cuma 60% aja. Jadinya aku cuma masak nasi daun kelor dan telur dadar, tapi alhamdulillah suamiku suka dan menikmatinya. Dan anakku baru gabung makan siang, selamat makan. Hari Rabu aku masak bumbu terasi seperti masak sambal, cuma cabenya ini aku pakai cabe bubuk 1 sendok teh aja supaya nggak kepedasan. Lalu bumbu terasinya aku masukkan bersama beras dan air, siap untuk dimasak. Inilah hasilnya nasi goreng bumbu terasi. Untuk protein aku menggoreng mini sarden. Makan siang hari Rabu, nasi goreng bumbu terasi dan mini sarden goreng, alhamdulillah. Ayo siapkan makanan kalian, kita makan bareng. Ini suami mau nyosor aja, lupa kalau ada kamera. Alhamdulillah suamiku suka nasi goreng bumbu terasi. Untuk terasi suamiku nggak masalah ya, cuma katanya baunya kurang sedap. Dan mengejutkan sekali, anakku juga suka nasi goreng sambal terasi. Meskipun disuapin ya nggak apa-apa ya, yang penting dia makan banyak.
Setelah beberapa menit kita makan siang, kita menikmati anggur merah. Rasanya juga enak ini, cukup manis. Alhamdulillah. Hari Kamis, aku lagi masak shakshuka, masakan Arab dan Turki. Ini tomatnya aku kupas, kulitnya dan aku potong kecil-kecil. Lalu aku tambahkan sedikit air, daun ketumbar, dan 3 butir telur. Makan siang hari Kamis, menunya shakshuka dan baget. Maaf ya teman-teman, video makan siang kali ini aku cuma kasih lihat tangan aja karena aku nggak pakai hijab. Ini adalah cara orang Maroko makan shakshuka ya, nggak cuma orang Maroko, orang Turki juga seperti ini. Makannya pakai roti. Karena kita punyanya baget, jadi makan baget aja ya. Shakshuka dengan baget. Selamat makan. Lanjut belanja mingguan jam 5:30 sore. Jadi total belanja mingguan kali ini adalah 56 dirham, itu sekitar 87.400 rupiah. Insya Allah cukup seminggu. Lalu malamnya kita ngemil puding coklat, ini kesukaannya anakku. Jumat malam aku lagi ngeteh, aku lagi pingin makan wafer dan anggur merah. Hari Jumat itu biasanya kita makan kuskus di rumah mertua, rutinitas mingguan. Cuma minggu yang lalu kita makan bareng aja di rumah. Saat ini di Maroko lagi waktu petang antara maghrib dan isya, cocok banget waktunya ngeteh. Bagi teman-teman yang baru tahu channel aku, tolong support aku ya dengan subscribe. Terima kasih. See you on the next video. Bye.